Baik, sebelumnya kita dengarkan dari Bang Hanif, mungkin bisa berbagi pengalaman untuk adik-adiknya agar bisa lulus dapat gelar mumtaz. Hai kawan-kawan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Hehehe, bye. Ahlan wa sahlan di Abu Salim. Selamat datang di Abu Salim. Selamat menikmati. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kita cintai, Umi Haji Saripah, Ayah Haji Dwi, Bunda Haji Sahra, calon Bu Haji Sofia, Abang Anir, Bang Kapi, Bang Bawas, Aang, Opik, Ayah, Aban, Aim. Alhamdulillah acara ini terselenggara dadakan, tapi sangat luar biasa dan lebih percaya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita syukuran, alhamdulillah Bang Andi sudah lulus kantor. Kita doakan semoga dalam melanjutkan kuliahnya di Unida ya Bang ya, berkah Allah SWT. Opik juga insya Allah belum ujian dia, ada belum ujian Opik ya. Semoga Opik nanti juga dimudahkan. Abang Kapi lulus juga Kapi. Kita mulai saja syukuran bersama ini dan kita doakan Bapak Haji Husin. Beliau sangat bangga anak cucunya dari Haji Siti Sahlan lulus dari kantor dengan perjuangan ya Bang Hanif ya. Insya Allah nanti Bang Hanif cerita lah ya. Mari kita mulai dengan tabarukan bil Fatihah. Semoga Allah cukupkan kita semua, terutama untuk Umi, sehat selalu. Mbak Uti dan Mbak Kakung, kakek nenek juga dipercaya Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahiminasyaitonirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembacaan surat pendek akan dipimpin oleh Ustadz Abian Kapi dari Atakasur. Insyaallah dibantu juga sama Ustadz Tropik. Insyaallah Ustadz Hanif yang amin. Silakan Bang Kapi sama Opik, silakan. Kita kasur. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Inna al-insana lafii khusr. Inna
Bismillahirrahmanirrahim.
syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga setiap bacaan Quran yang kita bacakan karena Allah diterima sebagai amal ibadah kita di penghujung hari Ramadan yang ke-17 malam 18. Baik, sebelumnya kita dengarkan dari Bang Hanif, mungkin bisa berbagi pengalaman untuk adik-adiknya agar bisa lulus dapat gelar mumtaz ya. Alhamdulillah, selamat Bang Hanif dapat yudisium mumtaz, itu luar biasa. Silakan Bang Hanif untuk kasih motivasi, terutama karena kan kita 2 tahun nih Mas enggak ketemu ya. 2 tahun enggak ketemu Bang Hanif, dan alhamdulillah 2 tahunnya Bang Hanif kita jadi ketemu bareng nih, makan rame-rame di sini. Silakan Bang Hanif. 2 menit ya. 2 menit waktunya ya, habis itu azan. Azan dan mau salam. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang bisa berkumpul lagi bareng-bareng sama udah tahun dengan kumpul perjalanan di pondok. Ya udah, selalu kita syukuri dengan sebaik-baiknya rasa syukur. Karena setiap rasa syukur itu pasti akan ada suatu cerita indah di baliknya. Apapun yang kita hadapi, entah itu senang, itu susah, itu ketawa, atau itu menangis, pasti ada setiap sisi baiknya di balik setiap masalah itu. Ada hikmahnya di balik setiap masalah itu. Yang kita lakukan tinggal kita syukuri. Kita syukuri, kita tawakal sama Allah. Kita harus sungguh-sungguh lagi berbani. Kalau ketika kita jatuh di suatu lubang, jangan sampai kita jatuh di lubang. Karena itu seorang muslim. Kita seorang muslim. Seorang muslim itu tidak akan jatuh dalam lubang yang sama kedua kali ini. Insya Allah. Selamat Bang Kapi. Masih berapa tahun lagi, Pi? Ayo. Ayo. Opik setahun lagi. Silakan Bang Nip, lanjut Bang Nip. Gina punya aku. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kita doa dulu sama-sama. Ayah, silakan ayah yang pimpin doa. Oh iya, ucapan buat Bang Nip. Mabaruk alfa, mabaruk. Amin.
alaika mabruk, mabruk alfa mabruk atas wisudanya Bang Hanif. Oke, makasih semuanya. Silakan Ayah pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah udah minum ya. Aftalatil uruk wa tabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya. Allahumma barik lana. Selamat berbuka. Gimana? Tapi enak, Bi. Kapsah, nasi kapsah. Was. Mantap. Habis enggak di sini bungkus ya. Mantap kan? Ya, ini jangan dari maruin dulu. Apaan? Makan, Fan. Aam, mam, a, aim. Oh, Bang Ani habis satu nampan, guys. Wih, datang lagi. Wah, ini siapa yang habisin ya? Wah, oh, Kapi katanya habisinnya bubur goreng tuh ya? Enggak. Habisnya bubur goreng dia. Mantap. Oke, Umi, ada yang mau disampaikan, Mi, untuk cucu-cucunya, Mi. Terutama ucapan selamat, Mi. Udah kagak aja, Mi. Selamat, Bang Anip, gitu, Mi. Selamat, Bang Anip. Udah, Bang Anip, selamat, tuh. Amin. Amin. Nama cakrok itu, Apik. Ayah, nih, gak dilihat, Mi. Ayah. Amin. Sehat-sehat ya, Umi. Bunda, ada yang mau disampaikan? Closing, Bunda. Udah aja dah. Ayah, mau disampaikan ya? Cukup ya? Oke, alhamdulillah ya, Mah. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, iya benar. Closing yang bagus itu statement-nya, doa setelah makan. Oke, sehat-sehat Umi.